Zoo Studios. Hello, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Ha. Pada hari ini kita berada di Stadium Perak. Ya, di Ipoh Perak Rizwan. Untuk perlawanan pada malam ini, 17 bulan September, perlawanan antara Perak FC menentang Kuching City FC. Yes. So, ini adalah perlawanan yang terakhir untuk Liga Premier pada tahun ini, pada tahun 2022 ni. So, dan juga kendalian perlawanan liga yang terakhir untuk Yusri Chek lah. So kita tengoklah macam mana lepas ni tu untuk musim 2023 nanti Young Team Kim pula akan handle Perak FC. Kita tengok macam mana pergi dia kata kan. Katanya ada selection of player yang baru, ada macam-macam lagi lah yang baru. Adakah player lama akan diselapkan ke Super League nanti? Kita tengok jalan macam mana kan. Jom, walaupun kita tengok apa yang ada dekat sekitar Stadium Indra Mulia ni dengan Stadium Perak ni. Okay, let's go. Jam pukul 7 petang. So kita isi perut dulu, makan-makan dulu apa yang patut. Lepas ni kita masuk dalam stadium. Lampu stadium pun dah nyala tu, yuk. Moh lah kita. Okay, so sekarang dah pukul 7.30. So sementara nak tunggu pintu gate buka tu, so kita bolehlah solat maghrib dulu. Ha, tu dia sediakan bas tu. Tu surau bergerak nama tu. Nampak? Okay dia. Okay, thank you. Okay geng, so aku dah dalam stadium Perak ni. So sekejap lagi game dah nak start. So jomlah kita cari seat tempat duduk. Kat mana yang free lagi. Jom. Okay, sekarang pukul 7.47, so kita dah masuk dalam stadium. So dekat stadium tengah tayang apa-apa video lah yang ada diorang kan. Nah, tadi tayang lagu Perak Bangkit Bersatu. Ini iklan-iklan yang orang pula. Mantap betul lah, ada bullet sebelum game tau. Pre-match punya bullet. Dia macam tengok IPL lah rasa. Okay, player dah masuk dah. Warming up dulu. Tu. Ayah.
jam pukul 8 malam. Momen macam ni memang touching lah. Mungkin sebagai tribute untuk Yusri Chan lah kot. Last game kan? Go. The supporters. Satu hantaran baik. Oh! Kekeliruan di situ.
pencing skor pula 1-0 minit 16. Slap tu lah. Woi. Tu ada peluang, tu ada peluang. Set piece daripada tepi. Betul-betul corner kat tu. Tuan tu. Okay, sekarang dah half time lah. Kuching City FC 1 LFC masih lagi kosong. Susah benar nak try. Nak try yang tepat pun susah. Nak try yang tepat pun susah kan. Tu 1Z tengah terkutu. Probably up lho. So harap tu second half ni player buat habis baik lah kan. Sebab new thinking tengah tengok daripada atas tu. Former main bagus, ada chance untuk pilih ke Super League ke musim depan kan. Main tak bagus, saya faham lah. Tak pun masuk under 23 UC check lah. Ok, jom kita layan second half tengok macam mana. Jom. Perkarakannya yang kosong. Baik daripada Kuai Kuchaya. Wang Zek akan satu umpanan kepada Kuai Kuchaya. Kuai Kuchaya jaringan akhirnya. Moment macam ni lah yang orang kata apa, merosak ke dalam jiwa kan. Fan semua nyanyi untuk fan semua nyanyi untuk Yusri insyaAllah. Last game dia handle Perak FC. Tahun depan under 23 pula. Ok, settle game pada hari ni. Kuching FC 1 Perak FC pun 1 juga. Bolehlah orang kata ni buah last daripada Yusri Cik lah kan. So last game dia handle ni seri sama-sama. Tapi dia punya ending game ni emotional sikit lah kan. Sebab macam dia orang macam untuk last game yang Yusri handle. So tahun lepas tak jumpa dia lah. Dia handle under 23. So kita tengok macam dia planning lepas ni. So dalam beberapa hari nanti baru kita tahu ada playoff untuk Liga Super 2023 ke. Lagi satu, Piala Malaysia musim ni ada ke tak ada Perak masuk ke tak? So kami tengok. Okey, cukup ada video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang sudah menonton video ni bermula sampai habis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.